Apa kabar dulur Bobotoh Kopi ABC? Hari ini adalah hari yang gembira untuk saya karena sekarang saya bertemu dengan salah satu gelandang terbaik Persib dan juga Indonesia. Dan Mas Aryano, apa kabar? Alhamdulillah. Untuk menjaga konsistensi agar tetap mendapatkan 3 poin, apa nih tipsnya? Ya mungkin pertama selalu jaga kebugaran dan kedua mungkin selalu berusaha menjalankan apa yang diinstruksikan sama pelatih. Sudah siap bertemu dengan salah satu yang mengidolakan? Insya Allah siap. Siap ya, siap. Yuk, kalau gitu langsung. Selamat sore, Syifa. Syifa pernah ngepost gak sih beneran di Instagram kalau pengen ketemu sama Haryana? Iya, pernah sekitar 3 minggu yang lalu lah sebelum ulang tahun saya sempat posting gitu. Oh gitu ya. 3 minggu yang lalu sebelum ulang tahun. Terus kenapa Haryono? Padahal masih banyak yang lain. Ada Atep, ada Imade. Mungkin gini ya. Sejak awal lihat progres perubahan dari Haryono kan awalnya dia itu seorang pemain yang agak emosian. Semakin kesini ada perubahan emosional, dia lebih dewasa. Sekarang permainannya malah lebih kalem, sederhana. Terus tetap pendiam ya? Iya, nggak merasa dirinya itu bintang gitu. Itu yang bikin saya seneng makanya gitu. Ulang tahun pengen didatengin sama Haryono, itu benar gak sih? Iya. Pengen ya? Oke. Boleh kan ya, saya pesan dulu makanan. Ini kayaknya yang lain udah pada pesan, saya belum pesan ya. Sebentar ya, boleh pesan dulu? Yang pengen disampaikan gak buat Haryono? Intinya aja sih ya, saya senang banget sama pembawaan Mas Aryono gitu. Jadi mudah-mudahan harapannya sih sampai nomor satu ya di Persib. Sampai pensiun di Persib itu. Dan Haryono sendiri sebenarnya pendiam. Kenapa tiba-tiba pengen kepikiran bertemu dengan salah satu yang mengidolakan Haryono? Mungkin selama ini banyak orang bilang saya gak mau ini, gak mau itu. Mungkin karena jujur saya malu. Untuk saat ini, karena mungkin dia ulang tahun dan saya bisa datang ke sini dan untuk menyampaikan terima kasih atas doa dan dukungan. Karena ulang tahun belum mengucapin happy birthday, boleh dong selamat sekali lagi happy birthday bilang? Selamat ulang tahun, panjangnya mau. Ada yang pengen disampaikan gak buat yang mengidolakan dari Haryono sendiri, buat Syifa mungkin? Ya, buat Syifa mungkin saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya, terutama doanya. Sehingga sampai saat ini saya masih berada di dalam keluarga Persib. I'm so alone, nothing feels like home. I'm so alone, trying to find my way back home to you. Video Bobotoh ya. Kita udah ketemuan sama segmen Meet the Stars hari ini. Sudah lihat ekspresinya bahagia sekali. Jadi buat Bobotoh yang pengen disamperin juga sama teman-teman dari Kopi ABC dan juga teman-teman dari Persib Aing, silahkan untuk kirim biodata, mention ke Twitter, mention ke Instagram di @persibaingtv dan juga @kopimantapabc dengan hashtagnya itu adalah Kopi ABC dan juga Kopi Bobotoh. Sampai ketemu di segmen selanjutnya tentunya bersama Kopi ABC yang pasti mantap. Hatur nuhun Kopi ABC. Yang pasti mantap. Nonton Persib pasti mantap sambil ngopi ABC. I'm so alone,